Halo kawan-kawan, pagi ini kita kembali memantau aktivitas seputaran bus dari Aceh. Wow, yang pertama sepakat grup di pukul 5:15. Hari ini hari Jumat, 18 November 2022. Seperti biasa kita masih di Kota Tanjung Pura. Dan semuanya pada ambil jalur kota sebab sudah ada aba-aba dari kepolisian setempat bahwa jalannya ditutup untuk sementara waktu. Sudah dipalang oleh mobil polisi biar tidak ke arah ke sana, karena di sana masih jalannya rusak. Jadi mereka semua ambil jalur kota. Oke guys, infonya seperti itu. Mari kita saksikan aktivitas bus di pagi hari ini. Dan beginilah situasi di jalan saat ini. Halo kawan, di pukul 5:46 ada Putra Pelangi Sunrise. Kebetulan ada berhenti dengan bapak itu mau menumpang ke Medan mungkin. Abang itu pun tak kayak mana, bisa pula dipalak dari situ. Kocak.